Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan Hawa kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya kepada Hawa, "Siapa engkau ini? Dan untuk siapa engkau diciptakan?" tanya Adam. Hawa menjawab, "Aku diciptakan untukmu." "Kalau begitu, kemarilah engkau," pinta Adam. "Engkau sajalah yang kemari," kata Hawa. Akhirnya Nabi Adam berdiri menuju ke tempat Hawa. Dari kejadian itu, akhirnya berlakulah adat kebiasaan dengan perginya seorang lelaki menuju ke tempat seorang wanita. Lelaki yang mengejar perempuan atau lelaki yang mendatangi pihak perempuan.